Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam bahagia, salam sejahtera. Salam dan sila masuk ke Fit the Motif. Bersama dengan saya dan hari ini saya tak pergi sore dak, mari bersama dengan Bay Zahri. Ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukurlah. Ya, salam Ramadan, ya, salam Abang Anwar dan salam pada senapinga yang mana ikut di malam ni. Sekarang 10 orang dah Abang Anwar orang okay, masuk duduk tengok kita ni. Alhamdulillah. Malam ni ruangnya baru ni dah kita ni. Ya. Ruangnya baru, kita hajak ya sini ni nak jadi apa panggil? Setiap malam Rabu lah, hari lasa malam Rabu. Nak pisah nak nak usaha we ada setiap malam Rabu ni kita nak main isu yang hangat dalam online ataupun dalam masyarakat khususnya di Patani ataupun pada Selatan ni. Isu gapo dah mudah kecek sekarang ni, kita nak jemput hal tu main kecek. Ya. Betul tak Abang? Ya. Nah. Jadi ruangnya ni kita nak kecek jadi tak serius lah, kita kecek jadi sederhana lah, tak ada apa boleh orang nak komen pun kita nak kecek dengan orang yang dengar, kita nak baca orangnya lah, tapi tak apa kerang nama lagi lah. Nama ruangnya kita sikit baik ya. Motif topik nama pula hok malam satu pun ni motif update. Hok tu yeah. Motif update. Ruangnya situ tu untuk nak update khabar berita dalam minggu ni. Kita capuk berita semua. Tetapi pada ruang ni kita nak ambil satu isu ya. Satu hal ya. Satu topik mai jepuk mai kecek dan silakan orang mai dalam hal tu. Mai buah mai kecek dua pendapat bersama. Tapi yang penting bagi peminat ataupun orang duk tengok live lalu we pet the motif di ruangnya motif update ni, nah minta we tolong like dan share gi kepada face masing-masing ataupun pihak ada page pasal pun nak share ha ni share gi pada minggu panggil 10 hakir dalam bulan Ramadan dan malam ni juga malam yang barakat, malam yang berkat, malam waktu hijrah right? Ada apa hari ni insyaallah kita sampai hari raya. Tapi isu yang jadi high, yang jadi hot issue, hot topic pada minggu ni kita tengok le online be. Hai apa? Hai ben apa? Waktu kita nak jemput main kecek alah ni lah. Tu kita jemput main kecek. Ya kita ni atas orang panggil tu orang tahap atas danok dah. Lepas tu danok tak ada lagi. Buat danok dah ni anak tengah duk mengaji dah dengan pelajar. Lepas tu ya nak lari tak lepas dah kena kecek dalam hak anak duk mengaji ni. Karena edah ni kalau bukan semasa Covid ni ya edah sekolah nak buka. Edah buka term macam long dah. Tapi apabila keadaan Covid sekolah tak buka, dia duk tutup lagi ni. Ya ada satu isu hari tu. Waktu kita kawan mokpok ni dia sakit kepala dengan benda ni lah ni, iaitu adalah ngaji online dah. Kalau tak buka ni jadi polisi daripada pihak kerajaan di sudut pendidikan khususnya dari kasus sarikan tu, ya ada polisi, satu polisi untuk nak urus seluruh negeri Thai ni boleh ngaji dengan secara online. Ya betulnya polisi yang turun kemari untuk nak satunya masalah Covid ni kelimah distancing yang penting lah. Masyarakat yang ada agak yang jelas mik 2 mik itulah. Dalam online ni dia panggil bentuk satu ginya panggilkan sekisah tangklai. Nak terjemah di Melayu ni pendidikan jauh sebab tak sedap dengar ke sebab jangan jauh ya. Kita guna kelimah siai halu. Betul kan susah tangklai ni satu panggil yo nak guna cara tu dalam masa wabak Covid ni. Tu tak
Tetapi yang jadi masalah sikit, bila hari terengok dalam online, lepas tu saya pun post dalam Facebook peribadi. Lepas tu ramalah kita tengok awak-awak kita hak dalam dunia online tu, kita tengok permasalahannya, kita nampak banyak lah. Satunya telefon muda tak ada, internet lama betak, TV pun tak ada. Nah, itu jadi masalah tu. Mungkin hal tu bagi orang lapis saya tengok, orang hijau makin raji, walaupun bukan masalah besar yang penting tak. Yeah. Tapi lagi timur dalam kampung, timur dalam kuasa yang jauh, keluarga yang susah. Pengen berita hak tu bit pada Jelinew lah. Jelinew ni, ibu menangis. Isi ya benar apa? Isi ya tu, ibu ya tu anak timur ke. Lepas tu, telefon ya ada suti dari umur. Anak lima, tadi pun suti dah. Anak lima. Lepas tu pun masalah anak pak lima, pak ni. Lepas tu ada mon ni. Ada anuban. Tu ada masalah, hari kemas pengabar ni tak apalah. Kemar ruah sore tu, siapa tinggal tak yah lagi. Ngaji sekelah, sama kelah tulau boleh lagi. Aduh, dengan sebab masalah tu, tak baik. Dengan sebab masalah timur lagu tu, kita wasapa, kena make topik isu ni, main buah, main kecek. Nak sapawi kepada peminat yang dengar ataupun duk nonton tengok dalam page The Motif, ruangnya motif topik training ni, minta we share dan like dan juga komen di bawah live ni. Masalah gapo, pedah gapo didikkan betul online ataupun didikkan kan seksa tang klai. Kita tarik sorok banyak ke. Yang seksa tang klai. Masalah gapo dan bukan wicuah salah aja dak. Kalau nak ukar pesen no. Jalan keluar eh. Jalan keluar kata solusi ataupun solucan tu nak keluar tu. Masalah hani ni nak keluar pesen mana tu. Satu lagi nya kita nak wasapa hani ni apa panggil kelimah yang jadi isu bae apa new normal. Jadi kalau dah tak kehidupan baru lepas ada COVID tu kan mana kehidupan masyarakat itu hak baru ni nak mana kan apa kalau kehidupan hak dulu tu kita duduk biasa lah boleh salam boleh peluk alu hari raya deh kalau dia jemaah tu boleh maya rapat-rapat alu tu baik kedah dah nak pakai topai dia dah kena duduk rapat apa tapi apabila mai kada COVID dengan penyakit ngebok yang mudah nak berjakit tu wak wi kita kena ada kehidupan baru lepas ni. Mungkin jadi budaya kat seluruh dunia. Dah. Kedah pun tak boleh ramai. Wak gapo-gapo dalam masyarakat tak boleh rapat. Kita tengok malam marai, Abang Anwar saya tengok bola. Bola Bundesliga. Yang mula main di Jerman bola Liga Jerman lah. Kalau mak kita ni minat Premier League tak main lagi. Jerman ni ada undang-undang dalam partai bola tu dah. Orang satu, orang masuk tengok tak aman dah dah. Jadi orang main tu orang cia lah. Lepas tu so lagi orang main dia apabila bedeh masuk gol awal tak boleh nak sedar kuat di cap kat sengih-sengih gambar. Dulu kalau bedeh masuk gol, dua kat set toko tu dah. Lepas ni back di cap sorang, back mana malu. Saya tu kat hari. Tu jadi ada benar gembira apa? Gembira yayau. Saya pun suka tengok tapi apabila dia main, apabila bola free kick dia datang kampai ke, dia nak sengit, dia mau pergi masuk, dia kampai rapat situ. Biasa lah, situ biasa lah. Okay. Dengan sebab itulah kita jemputkan isu ni, pendidikan ni, straight dalam masa wabak COVID ni, kita jemput dua orang. Orang itulah kita penting di orang generasi muda. Kita jemput orang muda mari, kita tahu siapa. Orang generasi panggil korang, sang, tuan wak bina keluarga ni. Kita jemput dua orang. Seorang yang pertamanya itulah Abai Hamdan on one, seorang sanitet Yalla Ketsong. Abai Hamdan dan juga seorang lagi kita jemput Acan Abdul Yamin Haji Kade. Acan ataupun guru di sekolah Decak Patanaya Nukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita pasal apa jemput orang ni katanya sebabnya orang generasi tu lah. Sapa muda orang rung tu lah. Rung tu lah ngacang jambing ke parah. Alhamdulillah. Kita mari di soalan pertama. Kita masuk pas soalan dah.
Nah, sekali lagi kepada peminat, nah komen tanya boleh, komen cuba pendapat boleh, tapi nak wiyadi betul apa panggil create lah, betul sang-sang sikit. Nah, mungkin nak pergi kata ke ajak air pun, wiyada solusi kepada kita sendiri tak. Nah, mungkin polisi yang baik tak boleh lagu mana pun, tapi hakikat kita hidup ni, okey, yang nak terus pergi. Nah, yang pertamanya, nak buang ngabai Hamdan sikit. Nah, nak nampak dekat tu. Suara so, okey tak Abang Hamdan? Dekat lagi. Abang bunyi tak suara Abang Hamdan? Tak bunyi. Tak bunyi? Okey. Dekat nampak tu. Nak boleh tukar salah. Aku risau kita terus cuba cek sikit. Abang Hamdan? Bunyi tak? Kurang sikit. Halo? Nah, kalau dekat kita pergi di Acang Jamil tu. Nah, Acang Jamil. So, kurang sikit tu. Baik, Acang Jamil untuk kita tolong pergi sikit. Ya. Tengah lah. Alhamdulillah, cerak. Baik, kita tanya Acang Jamil tu. Biarlah tunggu Acang Abis Hamdan kita ni. Lekat sikit ni. Ya, baik. Acang apa? Okey lah, masa COVID ni. Nyata nak cari jalan ukar lah untuk didikkan dan masa ni kalau COVID tak ada pun kalau nak ukar dah tak, kalau akan buka lah mungkin buat hari ni pun tanya tengah-tengah bulan dah buka dah. Nah, di segi kajak air turun polisi ataupun turun cara mari untuk nak uwi adik-adik pelajar kita lebih pergi polisi-polisi ni lagi setuh dengan sekolah kajak air tak rongrian yang panggil rongrian rat tak dua terong tu rongrian rat darah pokok cacin. Tanya Acan Jamin sikit. Acan ngajar kalau matium lah. Matium dalai bana, dalai kedah, kedah tanding. Banyak ke orang masuk ngaji situ. Ada banyak lapis lah. Yang banyak ke orang pekat tengah. Masalah lah ni Acan nampak ataupun bunyi masalah gapo tak? Dalai cara ngaji tangklai ataupun ngaji online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam adijaya, salam semua. Alhamdulillah hari ini bagi saya wakil guru ngajar sekolah ngajar eh mari kecek tentang ngaji tangkai ngaji tangkai masyaallah apa yang berlaku apa yang rada lihat keadaan elon ni sebenarnya sekolah sebenarnya masa sekarang ni sekolah sudah buka dah tapi dengan keadaan COVID ini sekolah tak boleh nak buka maka ngajar air diri pun sehari jalan ni. Nampak mana budak boleh ngaji dengan masuk cuti banyak bulan ni. Lepas tu polisi yang ngajar air terlebih baik ke suruh seksatikan ni. Kira mari ni. Lepas tu bersorak dengan guru-guru semua. Iaitu guru ngajar air we ngajar online. Online macam mana? Yang ngajar air suruh ngajar tu itu so ngaji melalui tangkai pandau tiam hok wang kai kangwon yang bau anong hok hok kajo era di LTV yang kita dengar ni di LTV. Lepas tu jalannya iaitu di LTV tu biasa je dok hidup ngajar hidup ada dah macam ni. Macam ngajar tangkai ni. Iaitu yo wing ngaji tangkai kepada budak hok pasang dok chai kop. Budak hok tak ada guru ada penha ada sekolah semacam tu guru tak ada guru macam bicara tu kurang atau kalau sekolah kalau ada peseng tak ada kuamprom kok nak bagi guru satu dia pun jalan ni lah bagi peluang bagi sekolah-sekolah macam itu bo ada robot ke COVID ni boleh dikata kajo Apple ni guna alat ni lah sekolah semua tak kira kalau bana tak kira kalau kampung tu guna di LTV semua ini pertama yang dia ada okey dah lepas tu apabila bermula maring dah maring mula tu on air dah malam on air di mula on air polisi yang ngajak turung tu dia kata 80% tu ngaji melalui di LTV lepas tu 20% tu melalui sekolah jatkan boleh hajatkan
Sini apabila berlaku macam ini, sekolah diri kena sedialah, sedia ALA kepada persiapan kepada keluarga budak dah. Bagi saya kalau kalau bana kena ALA pada budak macam Chan. Bagi saya lah. Cik kata di rumah tu ada gapotik, ada ya sebab ada TV dak, ada terosak dak. Terosak tu ada internet macam mana? Ada anak beradik pore, ni ke sedia belum nak naik itu. Apabila jadi guru semua guru tu kena turun cek apa panggil nak dia macam Chan je semua. Semua. Tapi mata Ya. Apabila vicik macam ni dah. Tapi masalah aku akan berlaku sebab ada setengah budak yang saya jaga tu tak boleh nak hubungi. Tak boleh hubungi. Tak boleh hubung yang awal lagi. Tak boleh hubung yang awal. Sepuluh kata budak saya tu 30 miligram. Pada hari ni dengan marah saya sudah cek lah. Budak ngaji tu 20 miligram. Mana kata 10 miligram tu gaib mana lagi. Hak ni saya pun dah telefon ibu bapa dia. Ada setengah tu tak boleh hubung. Hak ni jadi masalah bagi saya lah. Tak boleh hubung ke ibu. Budak-budak ala kedai belakang tu tak boleh hubung. Di sekolah sebana ni bukan budak-budak kedai saja mengaji. Banyak budak pasang kapung-kapung mengaji juga. Ada yang kata bukan tu bana budak ada prom dengan internet bukan. Ada juga budak oleh kapung hak pasang mari dan dengan tu ada air learning pupuk krong tu banyak ke suka hatta budak anak ngaji kalau kedai. Dengan PKG atau kalau kedai ada prom lebih banyak daripada kalau kapung. Jadi kata banyak kok lah budak kapung main ngaji kedai tu. Ini boleh disebab kata saya tak boleh hubungi budak apa sang kapung dah. Ini pertama masalah pertama. Ya. Masalah yang kedua, sepengah apa itu sudah kecek. Masalah satu keluarga ada banyak anak. Banyak orang. Ini satu masalah juga. Bukan masalah banyak orang ni tak ada alat-alat cukup. Bagi anak-anak dia tu ngaji. Sebab tu anak tekore ada TV so ya, ada telefon so dah cukup. Hak ni masalah juga. Budak tak boleh ngaji turuk jerua yang kolah suluh ele. Hak ni ada juga hak berlaku. Hak ni masalah yang saya temulah dengan budak saya sendiri. Itu masalah tu. Mungkin kalau kita tengok online learning timu banyak masalah lagi. Ya. Abang Hamdan ada gila ni Abang Hamdan ni. Dah. Bila nak lagi gigi, okay, kita tanya Atan Jamin. Hello, Abang Hamdan. Dari masa Abang Hamdan duduk di sono dah seksa ni, tahu masalah hak timur seperti Atan Jamin ngajak saat ni tu. Betul, nature ni by hak seksa ni, tapi hak kait ni. Ada cara tak nak ukat? Lepas tu tahu tak atas timur masalah 1, 2, 3 ni? Ya, assalamualaikum. Kalau masalah ya ni, ya pas sungguh-sungguh je tak tina sangat ni sungguh-sungguh ngaji dengan online ke apa ni. Duk di kita ya. Duk di kalau nak pilih. Jadi kalau di dia duk dipilih-pilih-pilih atau kalau nak pilih jalan mana untuk we anak-anak dia boleh ngaji. Mula-mula tu. Sebab kalau menteri ya. Pemerintahan. Duk di pemerintahan nak pilih. Yo atas nu yo kayak macam tu suruh ngajar online ngajar tang klai mula-mula dia panggil ngajar tang klai kalau ngajar tang klai ni dia dipanggil yo ada on air nah yo ada on site apa tu semua tu on site kalau boleh pilih belakon awak apa kalau yo ada jalan boleh buat kalau yo ada jalan boleh buat yo buat yo boleh buat tapi hak di masalah kita semua kita ni boleh tahu menghidup peksa, menghidup di rumah tua, hidup peksa semua tu, supaya kita ni, semua warga yang jawab mana, semua 8,248 warga. Hak jawab soalan kita mari. Semua tu duduk di 68 tu 7 hot tak boleh ngaji dengan tangklai.
Hok boleh ngaji sungguh-sungguh tu 31% ya. Pas 31% ni makna kata bukan 100% kok. Ada ya ada mokpoh tak ngaji taknya kayak. Ada lagi kan. Kuasa yang berdua, kan? Kuasa ada. Kau TV lah mana tu. Tapi bon kuasa ada, tapi tak tahu nak buat cara-cara ya, nak buat lah mana. Tapi le ajak diri pun tak tindak sangat le. Duk diri tak nak pilih ya. Kau ni ada ada sekolah mungkin banyak ke yang buat lah ni. Yo me bainga, yo me cheat, yo me work cheat semua tu. Buh dale song tu ada oleh five song lah. Ya tagi ku budak. Ya we mok pak main di semua sekolah tu lah. Yo janji lah hari ni ke satu, esok ke dua, lusa ke tiga ni pakak mimik. Kalau mimik tu yo we jadual ngaji hok TV tu ki. Tapi ni jalan satu. Jalan dua tu kalau hok tak ada sungguh. Pak tak ada TV. Tak ada internet. Tak ada telefon, tak ada smartphone, tak ada iPad, tak ada tablet pun. Dia ada bayangan, we budak, dia buat mudah budak. Maknanya tu, we boleh buat apa dulu. Tapi, ini bukan bangkak leh. Tak bangkak apa leh. Maknanya tu, orang tua nak buat apa boleh, tak saya buat apa tak apa. Saya buat apa tak apa. Tapi kalau dia ada kek budak kolah. Bayangan. Bayangan ni yang mari daripada link hok Wang Kai Kang Won tu dah. Ada cara ya. Betul. Ya ada link banyak link jugalah. Ya. Tapi dalam link tu ada banyak ah. Ada ratus ping. Lagi wicar pula. Jadi kalau bayangan banyak, makna kata orang tua pun kena print. Ha, jadi wicar. Bo banyak tu mana tu reward pun kena bayar banyak juga nak buat sosor. Tapi kalau hok kolah tu hok dare tu jo cade wi ada jadi murid ya. Tapi kau ni hok dikek tu dok cade tu banyak kan jo cade 2 minggu dulu ya. Minggu ni depan betul ya janji ngah tu lah atau bo cukup tu bengang tu mihatam kru mi pesa. Tapi kau ni menguning ni kru semua tu pakak tugung gimana nak sekolah gi zairah umah lah. Gi zairah umah kita tengok kak keadaan umah hidup lah mana tu boleh ngaji sungguh dak. Tapi hok jawab mai dah semua tu rakyat sat ni 98.7 tu tak ada mai prom. Hok prom sungguh tu 31.3 tapi prom tu tak 100 juga. Sebab tu kalau kita cek ya apa bahagia pengajian hak tua tu. Sekiranya itu Cang Hamdan. Ya. Ya 38,000 keluarga ni daripada cangwak mana tu? Ke bunti ya. Hak 8,000 keluarga ni hak ke kita. Hak kita dah picak tu. Okey kita nak picak sajalah sebab okey line tu kita tak ada komu lagi. Pak ni baru sambut sudah. Betul sarut mari. Dan dari 30 lagi hok tak leh itu. Walaupun hok boleh sekalipun pahami keluarga diri pun pahami tak sama ataupun tak erti. Tapi masalah kau ni. Ketua dekat dia ketua. Dekat dia tua, ada dekat muka lah. Tapi kita tengok panggil apa. Saya panggil kurang belum. Okey lah, ada panggil ada apa, ada bayangan. Kru nak pergi bagi. Nah, tapi, yang nak bayangan dengan tak ngaji ni, budak boleh buat tak? Hakikat sengerti budak. Macam, Bih Hamdan dengan Acang jamin apa tak? Atau, okey lah nampak molek, tapi yang nampak lapis saya kata, orang ada yang boleh ngaji, orang tak ada ni. Tak boleh. Walaupun nak test dalam masa 2 minggu sekali pun, nampak apa kat situ? Masalah ya kan? Kalau masalah ya, TV buka lagi, TV tu buka lagi. Buka tu budak peher, tak peher pun tak tahu situ. Sebab, ya run lagi, tunggu agenda ya lah. Gigi. Budak mengaji lagi. Tidur ikutlah. 2-3 hari ni
tanya lah, do feedback macam tak apa tak apa semua tu. Tapi pedah yo budak jangan lupa. Jangan apa? Hayo ya ta rongrien yut da te kan rien du yut mai dai tu. Nak bila mano. Tapi ani dapat kita diri. Kita diri ni banyak kan kalau celah ni budak lagi sekolah. Nawalah nak budak ngaji ilmu kalau buat taksa ciwit tu. We budak tu ada ilmu ni lekat. Kalau budak duduk rumah pun boleh nanok panah, basuh panah, nane panah. Kalau tu main senamai panah. Main kapa we boleh lah. Sebab we cakap mana apa je gini masuk sekolah boleh. Tapi apa? Tak cakap apa kali lagi? Kau ni sanya tak kuat di. Ah, Last skill lah. Hilang guna bahasa. Ha tu. Acang Jamin nampak benar. Okey lah online satu cara lagi. Hak boleh buat, Hak tak boleh buat tu. Acang Abang Hamdan kata, kita main guna ngaji, ham masak, ham nanak, ham keluarga. Acang Jamin nampak lah. Ya. Soalnya baik dah. Dengar saya dengar Abang Hamdan kecek tu dah. Masalah yang Abang Hamdan bui jalannya tu, bagi sekolah matayum tu apa aja nak boleh buat. Kenapa saja nak uyak masalah? Kerana sekolah tu ada nayobai kata kena tunggu ngaji di LTV. Tapi atau tu besi mana kata guru tu kurang nak boleh obek keadaan kasuan diri. Tak ada kecil had ni. Bagi kita ini pun tak pernah hatilah nak budak sebab kita tahu kata kita ni tiap-tiap malam atau bila budak sudah ngaji di LTV sejak mageng dah saya nak call budak. Kau budak kata apa dia dapat pada hari ini. Nak tahu feedback budak. Pun dia budak kecil atau tak detik, tak perhatik, aja cepat tik. Ini bagi budak kalau saya jadi guru terbesar dah. Ini hanya yang akan berlaku bagi saya. Itu masalahnya yang berlaku lagi tu dia ada bekerja dewa. Sekolah nak gamat. Jadi semua tu we budak ngaji tapi diterang ngaji ha benar diterang ngaji tapi kena ada gambar ada cik-cik budak utut hatta kepada kek kata sekolah sudah tubuh nayo bai hok dah dah kata wak gapo dah wak ni ada masalah bagi saya ini masalah dia tu yang jadi mata budak tak tahulah kata budak tu ngaji sebenar dak mana kata pagi lagi kita nak cik budak ah nak dia pun bang ngaji tak gini ah terdapat nama budak purama kalau hatta subuh budak purama di jadi babuk tu sudah tu nak gambar budak hatta dalam kum kalau kalau hatta dengan pada ke ha jadi kata budak ngaji dah we gitu ha jadi kat mana dia tu nak bagi kita tu kalau tak ada bagi peluang untuk bagi obek kadang kasar pada tak sak sibuk dia bawa ni lah jadi bagi saya tu saya sukalah budak tu guna masa learning boleh ngaji dengan pengalaman dia sendiri. Gapo dia peminat. Lagi saja nak kecek hak-hak anu. Tapi lo ni nak ayat atau masalah lo ni kan susan. Kecek pe antara kek dengan kolah. Lepas tu kolah dengan guru tak sama. Jadi kata kijau dia tak. Oh jadi hak ni jadi masalah lo ni ni. Jadi kata hak dipakai orang pun patibatnya. Orang juga tanggungjawab. Nak tahu guna benda. Nak sedang ajar diri. Kalau kata kena tua di LTV buat telak. Hok demo tu pada mari support siapa hok yang di LTV tu. Tapi masalah yang kedua kalau matayum. Yang matayum ada matayum tun. Dan matayum tun ke kalau mau satu sejak mau satu sampai mau tiga tu tua di LTV. Telak kan. Mopak siapa mana ni masalah soal lagi. Dia kaya jadual luah. Buku lapis sampai tengah hari.
patu ngaji juga madah. Biasanya kita pehayat kita ngaji di jadi masuk ada ah sekolah sejak tengah aku lapis terapi tengah aku lapis atau bila tengah aku bila tengah sebab puluh tapi buat dia on air dalam di LTV itu masuk dia yang seperti awi madah pertama jadi 20 minit aku tak kulapis tapi kulapis 20 tu sudah dah madah pertama sudah dah so, kalau budak bangun lepas tu tak ada ngaji lah bicara tu ada tak ada jadi atau hok-hok ni jadi masalah bagi budak dah goyak tidak lagi lah kata. Kru tak ada ngaji. Goyak atau kulapnya tak tengok. Tapi buat dia ngaji semua, habis dah madah pertama. Oh. Jadi kata, jadi tak ada. Tapi boleh ngaji ya ada apa ni, riran mula ke? Situ. Riran mula, tapi riran mula. Sebab saya tengok tadi star tu, tengok-tengok hak Chan Jamin share tadi, saya tengok dalam celah panggil nanti menek yang ke awal-awal lepas 20 menek mana kau senar banyak eh kau senar bukan kau senar brand bukan kau senar benar jiho produk tu tapi kau senar long rap sanjian kau senar sekolah jadi cuang kau senar ya tu banyak pada masa ngajar lepas tu apa yang kita kita tengok komen tu. Oh, ngerti weh. Okay, komen diri tu. Oh, aku senar banyak dah. Oh, nak ngaji pergi mana? Lepas tu dalam tu, ya, sorry. Sagi. Can. Ya, ya. Nak makan tepung, kau duduk ngaji boleh tak? Nak makan tepung, kau duduk ngaji. Nak. Lepas tu, dia nak masak jamai ni. Kena minta tak ni, nak masak jamai. Kena kita angin minta pergi, nak masak jamai. Ha, ha. Ini nak yak berdekat. Kita kalau kita gambar bilik ngaji ya, balik bilik ngaji ada dialog antara guru dengan budak sekolah. Ada kecek antara guru dengan sekolah, sekolah dengan sekolah. Tapi apabila ngaji dengan platform ni, tak ada cara-cara macam tu. Budak tak ada video orang juru nak kamp-kamp dia dulu. Kalau bagi kalau budak besar, dia tahu kata gapo tanggung jawab dia. Dia ada tanggung jawab ini sikit. Tapi kalau budak halus lah, budak macam tak berat. Tuh mah. Dia dah jugur dengan kat dia. Kalau bukan tak ada orang tua dia. Lepas tu kan tu bagi kira orang keadaan monitor pula. Orang tua tu ni faham trauma kalau mana nak jugur tak duduk dengan anak dia. Lepas tu ni faham kalau mana dengan ilmu yang LTV tu sudah duduk berita. Lepas tu dia guna bahasa Thai telak. Lepas tu ada banyak sekolah yang guna di LTV belum nak berlaku ni. Kena ada guru duduk. Jago untuk nak translate bahasa Cina untuk bahasa Melayu. Nah ni sebab bagi sebab lebih kira lagi. Sebab sekolah kami ni kalau pun banyak sekolah budak tu kecek bahasa Cina tak peraca mana. Banyak leher bahasa Melayu. Di banyak kelima bahasa Cina tu yo banyak leher dah. Asalnya kalau guna bahasa Wiyak tak semua tu. Lain setan. Gapo bahasa Melayu nak leher. Kalau budak leher setan budak leher sini. Padahal asalnya kecek hari setan itu. Kita kan sampai nak ini ada hash juga, orang cakap tangkap apa yang dekat dia. Mati apa orang kata, rasa orang cakap. Yo, yo. Orang kata, okay, bagi satu Abi Hamdan tu, Abi Hamdan kata, nak jawab lagi sikit. Okay, kita buat lagi lah. Atau kalau Abi Hamdan nak tengok, orang siapa nak tu, stabil molek dah tu, minta masuk semula lagi. Sebab pentingnya, Abi Hamdan penting tak? Sebab ia duduk dalam, bagi apa, sopapa dah. Sama dengan Kate. Pentan apa tu masa apa yo tahu polisi yo tahu nyobai nak main satu hak Abai Hamdan yak san itu tak paksa lagi kepada adik-adik pelajar nak bangkap dengan tak ada bangkap tapi teringat adik-adik kita hak jadi kru tu tanya yo kena cik nama tak kena kena cik nama tapi teringat Abai Hamdan yak han itu ai tak ada paksa sangat li dengan Chan Jamin kaya. Kena ukur ramai hatta lalu wilayah yang kata budak ngaji dah. Be. Ramai masa kau memeh tak be. Kita dah boleh kat dang ya. Ya, yang masta tak kok nice dah. Kau rekomen dia, ada rekomen kata tok long rian online ke apa pun ngapa ai nai tu Thai atau. Komen mula lagi dah rian online pun meja cek pesak ni. Ini satu ke komen lagi tak ada angin amo apa dah. Rian online ถึงแม้จะเจออุปสรรคในตอนแรกๆแต่อนาคตต่อไปจำเป็น
แล้วต้องเรียนออนไลน์เพราะในปัจจุบันนี้ open data แล้วมีสาธุประดับโอเคเป็นติ้งอันที่เราเข้าสู่ดาร์เรอิชูว่าต่อโอเคละมาสัลลัฮ์เนาะที่มีมาสัลลัฮ์สัตว์เนาะที่เราพอดาร์เรคอมเมนต์มากคอมเมนต์ตัวมาสัลการ์เรลเลอร์นิ่งทำงานจีออนไลน์ปัจจุบันงานจีทางไกลบางทีโอเคอัดดอทีวีปัจจุบันอัดดอกล้องรับสัญญาณอัดดีเอลทีวีด้วยปัจจุบันอัดบ้านยาละคู่กับพ่อบางทีคู่ช anel กับพ่อหน้ามอด้วยปัจจุบันเราเห็นว่าสการ์เรลเลอร์นิ่งพอเราสัปปะมาสัลฮ์ก็ออร์โมโนสดีกีคนกระสัญญาณโทรศัพท์กระนามุกระสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้ได้มาสู่โควิดนกหุบงอันตัวครอบครัวยังครอบครัวดูสั่งกระสัญญาณยังดูอันยังเอ็งก็นกหุ่นมาสอนิงอุตุนักงานจีบางีเด็กๆปลายาในรูมอุตุนักอยู่ในรูมอตุกิกระสัญญาณละนี่สัตว์มาสั่งละส่วนละไปกับนายบ่ายไปกับตำรวจยังนั่นพอได้สปักกับล่าส่งปักกับอากิโก้นกว่ากับปอปงไอ้ที่มาสั่งละNah, tetapi komen saat ini kita nampak setuju dengan komen kata, masa depan ngaji online sungguh, okey lah ngaji online. Tapi jangan jamin nampak kan, ngaji panggil seksa naik rabu, seksa tu laksud deh, seksa ngaji tu laksud. Hok kajak hok kasung seksa tak dengan rienru online, rienru panggil ilmu umum bukan ilmu laksud sangat dok. Hok tu lebih penting dua ni. Itu sahaja bawa kuam sampan. ความสัมพันธ์บุดอกงาูหรือมอสโกนอแบบไรแต่พี่บอกออนไลน์ความสัมพันธ์นั้นก็ล้งากูงากูเขาโยเขามอสโกนล้วเขาโยอะไรนะอิสูประเด็นนี้ย่อประเด็นนี้น่าสนใจกับไปมาไปกับไปทำดานจะได้ป่ะไปทำดานทำดานแล้วป่ะมูลานะการูอิจูนิงการูperhubungan di antara guru dengan murid tu kalau kita ngaji online tu ya kan ni kalau online ilmu di mana-mana pun ada ilmu tapi sekolah tu tempat tempat nak bina anak bina murid bina masyarakat atau nak uji masyarakat jadilah mana tu di sekolah ya, jadi kalau kita nak uji anak ada ilmu sekarang tu ngajilah ni internet pun tak apa ngaji dengan TV pun tak apa, baca surat di rumah saja tak apa kalau budak tu pita dia panah dah. Tapi masyarakat kena make dia sekolah. Sebab sekolah tu tempat hok nak kalau saya lolom jadi sosialisasi tam what we masyarakat tu jadi jadi macam mana kita nak tu. Lepas tu jadi sekarang lagi dia panggil tu sekolah tu jadi bahasa Inggeris dia panggil subsidi makna tu nati rong ah makna tu nati rong sekolah tu ya sekolah nati lah dia tu mengajar wi ilmu kan anak murid dah tapi nati rong sekolah tu tak nampak tu banyak lagi nati rong ya supaya seperti mak pak tak ada duit tu mak sekolah tu tempat makan nasi wi anak-anak ya. Ibu bapa hok tak ada orang nak cari anak ya tu. Mak sekolah tu tak mengasuh anak ya. Mak budak hok tak ada adik wadik, tak ada adik kakak, anak-anak nak seorang ni. Mak sekolah tu tempat dia tahu atau yo nak duduk dengan orang lain lah mano. Makna tu subsidi nati rong ya hok sekolah tu. Bukan ilmu sekara. Tapi kalau kena paksa ngaji online sungguh-sungguh po. Ngaji tang kelainan sungguh-sungguh po. Sekolah tu ada lagi. Kerana sekolah tu tempat didik. Tempat didik. Kalau didik tu nak jadi lah mana. Kita nak perhubungan di antara guru dengan sekolah tu ada lagi. Lah nak pun ada. Tapi cara-cara ya tu, setelah COVID ni nak lah mana we kita becek dengan distansi ni. Tapi kalau dengan pendapat kita pun, makna tu, kalau nak we anak sekolah dengan guru, boleh duduk sekali lagi tu, kena ada cara hubung dia tu. Tapi kalau kita takut sekali, takut for mati media, for se, for teknologi, main buat di anak murid itu ni kau jauh dengan guru. Jauh. Lepas tu guru kalau dulu tu jadi umur tinggi dah. Macam baby boom dah.
Chen baby boom tu makna tu chen hok sampai kan lah. Wan lepas tu chen tu jadi tua, bari tua tu ha jadi khojah enggak. Nolah mana we dua generasi tu boleh masuk sekali tu. Sekolah ha tempat tu pak nak buat dia masuk. Ramai isu ni molek ni. Molek. Bagi tak nampak brand ni sekolah lagu mana pun sekolah kena ada. Ha ni. Tinggal tak boleh. Tak ada kira kalau kajak kalau swasta kecun sekalipun bebeh gi dari tarika hok gapak dengan kampung sangat tu. Lagu mana brand ni sekolah, brand ni guru kena ada dalam masyarakat ni. Nah, tapi ada betul alai pun okey betul bukan ilmu dalam laksud saja dak lah. Betul abai Hamdan ngoyah ni tu. Ilmu cewit pun kena ada lagi. Tapi uno kelak sikit saning. Hak sebut kata kerja diri, kesuang diri, tak ada terpaksa sangat leh. We kada sekolah. Duduk di puberihan, nak wak, kita sewa tu. Tapi kita tengok, kalau kita sebut saning, tempat sekolah tu ada paksa, kena ukur sama budak ngaji, lepas tu ringan, dalam lain. Kena cek nama budak, lepas tu ringan, dalam kelompok sekolah tu. Hak besening ni, apa panggil kamsang hot kid ke kamsang hot po'o ke kalau jadi paksa patron ini ngerangkut dan gi kepada kru dak pada rangkut dan gi kepada keluarga budak dak anak uka gua nah paham dah cara ben nah lekat ulak ada lekat ni. Yeah. Yeah, tak ada dekat bila ya. Ha okey, jom mari cuan-cuan. Nah. Ha okey, gig ada acan Jamin dulu. Gig ada acan Jamin semula. Chan. Okey, kita mai sebut ada masuk mula dah. Udah usah, acan Jamin udah mati yo. Ha. Ya, bunyi bam dah. Lekat ke uihan ni. Belah ni perkat ni. Okay. Kita gila. Ada nampak. Net molek dah alat Abang Hamdan tu. Kita gila ada Abang Hamdan kali lagi. Acah Yamin. Acah Yamin tua cuba uih pendapat sikit. Dan betulnya. Okay. Online. Mula mari. Bukan kena ngaji dalam rabuk tak. Di segi acah ni pengalaman pergi ngaji panggil laksud khusus obrom guru betul bukan dalam laksud tak panggil korkan kru diri pun ataupun cara ngaji dengan suasana dengan singwet lom acah ada idea aku mana untuk nak asuh budak kita khususnya budak Melayu di Merita ni dan nak bersemangat kepada guru pesena tak untuk we bukan lagi penting tak laksud sahaja tak ada lagu nak cara. Ya. Pertama kali lah kita kena mari cek guru diri sendiri. Semua guru lah kita mari cek diri kata pendapat kita terhadap pengajian guru atau pengajian budak macam mana. Kalau kata kita pihak kata budak sama tidak rindu dia tu yang dah itu. Kita nak cari situ dulu. Kalau kita cari kata budak boleh ngaji dengan dia sendiri. Kalau kita ada percaya ini, mana kata kita dapat nak ni cara-cara ngaji tu nak wi budak macam mana wi budak dapat rindu tu tentang mudah. Tapi banyak guru kita belum nak berlaku ni cara kata budak nak rindu dari dia tu melalui guru saja. Jadi kata tu ni banyak watakam lah kata banyak-banyak terdengar active learning. Kita dah dengar banyak active learning. Dulu kita dengar passive learning. Passive learning kata apa? Guru orang ngajar, budak juga dengar. Macam budak ni dengar guru 100%. Tapi lepas ni banyak kita guna kelima atau active learning. Active learning mana atau budak diri tu kena ada nisun luam, ada kegiatan dalam pengajian. Tapi nak buat macam mana budak ke kandung dulu atau kegiatan dalam sekolah. Padahal benar ni tak ada payah. Pertama kali guru kena, kalau kita nak buat turut nak buat kajar kita kena mari check dulu kata dalam laksud hok negeri sia ni gapo ti hok wi budak ngaji dalam madah-madah sepengata saya ngaji madah bihiasa dalam madah bihiasa itu dia ada
tua ciwat semaju guna gapo. Gapo tu budak kena ngaji dalam semasa semasa satu pangga. Apabila kita pauko kan, pauko. Ah pauko ke. Ah mada biasa ni satu pak dia tindeng ada 20 tua ciwat pak buku buku ke 20 ciwat. Guru diri kena pergi 20 ni lah yang yang at lab yang ada daripada laksu hok negeri sia hok ubek daripada kesuang. Patu guru ni lah mesti kena mari obet. Mari obet kadi dulu mari kita ngah design, design kata budak nak boleh tua siwat ni macam mana guru nak nak obet kadi dulu. Ha, kalau kita percaya kata budak tu sama dia dulu tu eng. Ya, sama boleh ngaji diri, kita nak obet kadi dulu dua tiga budak tu melalui dengan buat. Jadi bila saya dengar kata learning by doing, mengaji pengajian melalui perbuatan dengan buat. Kalau percaya tu budak sam boleh nak 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 ngaji nak faham dengan melalui buat, kita kena obet. Cara-cara ngajar mana budak boleh buat. Tapi belum kita nak buat bukan kata mari pasti nak man saja. Buat ni sekolah menengah kecil ni ini penting mai hubung. Kamtam tu masalah soalan apa budak boleh rindu daripada kelihatan itu. Nah, hal ini yang penting kita kena nak syukur ibu. Kalau kita pergi tu siwat dah, pertama kali kita kena apa panggil rau kuam pencah. Kita kena ajak budak tu wis semangat dulu. Nah, supaya kata kita ngajar ilmu style tentang hajaro ubah ke kapayu. Nah, kita belum kita nak wis budak buat giat apa tu, kita kena wis budak paham dulu kata gapo payu. Masalah payu gapo yang berlaku terhadap dia. Nah, kalau dia dah tahu kata masalah kong payu mun ke dai budak tak tahu kata you know what tinnya kita suruh dia buat tu buat apa tak tahu tak ada tak ada buat benda tu. Ha, manakala kita kena tahu dulu kata kita nak hajak nak gapo nak dengduk video tu video suka nak buat atau nak lumer pertam mesti kita tu dalam senario. Ha, ini yang pertama. Patu kita kata bagi saya ni molehlah bagi keadaan Elon ini jadi kata boleh tukar mindset fikir guru banyak lah jadi kena bangkap jadi terpaksa guru-guru tu kena ubah diri sendirilah. Kalau guru duduk biasa yang dulu tu bagi saya payah lah dengan keadaan Elon ini nak guna macam itu nak budak mari duduk ke sekolah ni payah. Mana tu guru kena satu kata budak tu sama tidak ada yang dulu dan eng. Tapi bagi saya Elon ini saya sudah rasa buat lah semasa saya belum ni saya teracik budak. Kata budak tu sama dia dulu tu yang dah mah ada pengajian saya. Boleh share screen tak dari kewah? Boleh ada PowerPoint sikit nak bilang ni. Acan kalau guna com tu share screen boleh. Producer tim kita boleh tak? Acan share screen. Boleh. Kalau Ya, guru boleh pehe dalam laksud dok. Dia boleh design betul cara nak buat we ngaji budak tu boleh. Masalah sini ni bukan guna lagu biasa aja dok lah ni dok. Setiap madah lah setiap wicara kira sangkom bahasa Thai, bahasa Melayu, Inggeris. Dengar tak dalam tarikah diri pun boleh guna cara baik ni. Bukan nak ngaji dalam kitab dalam surah aja dok lah dah. Boleh kita kira ni. Ah boleh cah. Bicara ada. Okey. Nak ada wah. Naik. Okay. Ah. Ah, tu naik. Ah, okey, naik dah. Ah. Oh, ni ada betul craft tank. Yo craft tank. Nah, macam craft sikit ada. Kita semasa sengaja saya sudah buat wicai lah, buat kaji dia. Saya ngajar budak mahasatu dah. Budak mahasatu tu
lagi budak yang sudah pindah daripada Petum. Kita teh kata budak Petum banyak ke orang juga ngajar budak pada ngaji saja. Apabila jadi macam ni lama-lama tu budak tak ada semangat nak ngaji diri sendiri. Ha. Begitu dapat penha budak semasa tu ngajar tu apabila suruh saya suruh budak kerja buat kanban apa ni kurang budak nak cari ilmu yang terlebih daripada saya ngajar. Sebab saya ngajar di luar, dua tu tak ada nak lebih tanya yang lain lagi hok dia nak tahu. Mana tahu ni masalah budak satu saja saya dapat. Ha. Maka saya pun sarilah kajian cara mana nak budak tu dapat ngaji dengan diri sendiri banyak lagi. Ha, lepas tu saya melalui kerja saya tu, di budak tu ada peluang. Dari dengan peluang di budak tu, misun dua dalam kerja. Pertama kali saya di budak tengok video gapo yang ketop dengan dia lah. Video yang sakup pahau dengan kehidupan dia. Kalau benda mana yang kita terfati dah. Kalau benda mana yang tak sakup dengan kita ni, kita dah, memang saya kita dah, tak ada hadu mana dah. Tak ada peduli mana. Apabila perkara itu yo ketop dengan kehidupan dia, dah dia nak hadu lah. Nah, kita kena ada semana yang hajok budak tu pasal senok, suka nak ngaji dengan kita. Nah, kita dengan jalan ni kita wi budak buat kerja teh apa deh. Lepas tu dengan lalui yang saya ngajar budak tu, saya cek budak belum ngajar cara wi budak dia dulu dengan lepas ngajar. Apabila saya buat graf mari deh. Lima kargo kita nak cek budak kata hak ni kita nak boleh kita kecek kargo ni. Lima kargo kita nak cek budak kata budak tu sama dia duduk tengdai main lah. Yang pertama budak sama wang plan kan dia duduk tengdai. Budak sama boleh plan gapo tek hak dia nak ngaji. Ha, pertama kali budak nak tahu kata oh kalau saya nak ngaji haning kita kena cari jalan ilmu ni daripada mano cong tam mano suga ke internet mano. Ha, hak ni pertama dah kan wang plan duduk tengdai. Yang kedua, budak samad kemudian untuk persungkan itu. Mana apa? Budak tahu kata tujuan yang dia nak ngaji hani, gapo dia nak tahu. Gapo dia kan nak tahu ubah dia sendiri. Ha, yang ketiga, dah menentukan kan dulu, budak dapat boleh buat dak hok dia kemudian untuk persung sebab tak nak buat kereta. Ha, budak suka buku suka tahu buat kereta macam mana apa? Ni alat-alat daripada tong tin tu wi samat keun ti dai. Ha, mana kata budak tahu to samat keun ti dai, budak boleh buat dok. Kalau boleh buat, mana kata dia belu tu pasung kan dendu. Ha, yang keapa ni yang penting. Kan leuk seu ti chai ni kan dendu, pilih alat-alat ngaji eh. Banyak budak kita ni nak atur ke ada elo ni mudah nak cari ilmu dah, tapi ilmu mana yang terbaik bagi dia tu jadi masalah budak. Bang komo tu budak cari dok kena. Kita diri lagi guru kena menghajar mula. Ha, tapi kalau hak ni masalah juga. Kalau lepas budak dia duduk tu boleh dia tu jenis ilmu tak ada betul mano. Ha, yang terakhir yang penting cara ukur ke kan pemen pun kan dia du. Ha, lepas dia ngaji dah gapo tu dia boleh dapat tahu daripada ngaji ya. Lepas tu kita teracik dia cek dirilah, cek tu eng pengkan cek betul sob betul eng lah. Takut wah belum ngaji tu pun kan dia du juga dapat kelang dah. Apabila sudah ngaji tu โอ้ น่า สนใจ มาก บุดอก มี ผล การ ได้ ดู ที่ สูง ขึ้น ซึ่ง ตรง นี้ วัด ได้ มั้ย น้อง วัด จาก ผล วัด จาก เนี่ย ทดสอบ ก็ ได้ อย่าง pertama อย่าง kedua kita telah sum budak mari sempat mari tanya kata lepas ngaji baik ni gapo dia boleh rendu daripada guru hok ngajar bagi dia. Noh hok ni yang saya di budak telah buat deh. ซึ่ง น่า สนใจ lepas tu masuk dengan keadaan Elon ni saya nak kecek sebuah budak kena bewan we kita kecek dalam laptop kan. Okey, boleh guys tunggu dah. Itu ada lecah nak sampai selai tu kita nak baca komen sikit. Ya. Nah, ada baca komen ada orang lek. Ah, tu. Ada Amri ya terlihat nenon lek ton. Ah, ton rek-rek admin masalah tapi tong pertana topai. ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจำลองปัญหาล่วงหน้าปัญหาน่าจะไม่เกิดขนาดนี้พวกเราต้องช่วยๆกันระดมความคิดเห็นอันนี้ถูกต้องวันละพงคิดนะพวกมาสลาดัสงติระกุมันนะแต่พี่บุกเก้ปังเงดราม่ามาสลาซะจอดดอกละมุกเก้นตัวจากอุกาโซลูซีจัลเลนกิเบนเนาะแล้วก็ว่าตาริกานี่เลยอาจจะอิตาเบสไซฟูนะเรื่องประเด็นสุดาโกไซฟูอยากตัวตาริกาพุ่ง
mengaji online dok ni kerana tarika pun Pak Wipung aku juga tarika yo yo kata tamu juga rek oh yo buka tu nak mengaji Pak Wipung tak leh mengaji online dok tarika ah so lagi hak sani tu ngambil Amri tu okey dulu rek yo komen komen tamu kata ถ้าแบบนี้ดีไหมสมมุติดังเช่นปัจจุบันด้านวิชาการพวกเราก็เรียนได้กับอาจารย์ระดับโลก อย่างอย่างเช่นตัวเนี่ย Harvard MIT ถ้าครูที่โรงเรียนไม่ปรับตัวเท่าทันโลกลูกศิษย์ก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับครูที่โรงเรียนประเด็นคือที่โรงเรียน สอนทักษะชีวิตอย่างอื่นในออนไลน์ไม่มี อันนี้ก็ดอก อ่านอนแล้วก็อ่าจะดิตะวิเมย์ดักตุ๊ดอกอีกคอมเมนต์นี้อ่ะนี่อันนี้มันยกแค่นั้นตุ๊ดอยู่กับปาดอ่า kelas tinggi ni nampak tak kelas-kelas apply ke IG lah kerana kerana high school nak kata hal high school dah tu tapi Bime sungguh Bime takut budak tengok online walaupun tak ada kerti bahasa tapi witikan tu long tu dia tak ada kerti bahasa ada-ada orang ada make mental capa dengan Aiko jadi caruak naik gi haa iba-iba kalau pergi buat sekolah, kru tak boleh. Budak Allah buat itu. Ha, ni jadi gibanding atau acang mau sekolah tak kan ni. Kita ngaji lah Allah lebih tak kan ni. Jadi masalah sikah. Habis hamdah ada apa nak cuahi? Aha. Masalah sikah dengan kru lah tadi. Nah, itu jadi kisah kata guru diri kena ubah tu ada air juga. Ha, walaupun alat adik pelajar diri tak ada sekalipun tapi guru diri kena aktif juga. Ha, dia. Abang Hamdan ada ke apa tak? Kalau boleh masuk. Nah kalau boleh masuk tu boleh kecek-kecek lah tu. Panggil cuai-cuai okat. Kalau masuk internet duduk online tu, pop, kecek lah dah. Nah, okay. Tuhannya komen tu kita terima kasih lah kalau ada komen lain lagi. Sebab lah ni kita kecek tak rasa kalau kajak air ni. Tak, orang lain hak rat saja je. Hak duduk dari kawasan kalau sopor-por eh. Hak tangan sabun tanah dapat tom. Mungkin ada sopor-tor lah. Takut dengan hak mati yang juga. Sikit Ben wah kita nak kecek lama anu ni lah ni kare ni nak masuk sejak dong kita kecek. Ini kita kecek 5 minit lagi kalau Abai Hamdan apa kata nak tak boleh masuk lagi kita we majlis ni kepada acan jamin satu dah wah gapo lagi kita nak cuba pendapat lepas tu akhirnya kita tinggal boleh cara awak kesimpulan dan cara nak uka masalah dan nak akik tarah didik ke rumah kita we naik lebih pada hod jadi selon tinggi ah dah kerajaan ah okey okey ya ya bagi saya deh bagi saya tu kita nak winep kit lak-lak tiga kargo yang penting bagi sekolah untuk nak rap mengada air COVID-19 ni deh. Yang pertama kali saya bagi guru baru dan guru generasi baru saya pertama kali kita kena kita ada kelima student focus mana apa pentingnya kepada budak dulu macam mana kita nak tahu kata suasana budak macam mana pengalaman budak macam mana pentingnya atas baribut tiap-tiap kampung budak macam mana ni yang pertama kita kena pahami budak situ dulu belum kita nak obat kadin dulu kita nak kecek cara obatkan dulu lah sebabkan tadi guru mudah pada guru lain-lain tu boleh nak obatkan dulu kan. Yang kedua teacher lead we guru dalam kolah tu jadi kenam we mari kecek kira apa cara mana kita nak hajar budak dia lah ni nak ngajar sekadar masing-masing madah tak boleh dah sebab kalau guna masing-masing madah budak jadi parak bagi budak kita mentepak parak bagi budak we ngaji banyak. Ingat kat dalam ni kita tak boleh sencai dah kata budak nak cukup laksu. Ingat kat dalam ni pentingnya cukup laksu tu macam nuan cumong timak. Medan pentua garanti kata budak tu dan durai di tisut. Tapi pentingnya kita nak baca mana we laksu hak semua tu sama boleh kerkan berenakan. Boleh mari meliput tim. Sebab kata kalau kita nak pergi budak ni pada kapot sakup pahau. Ilmu matematik, ilmu kenista, biasa, cangkum, kapot tu yang boleh kira. Mana kata sekolah diri itu kena peluwe bagi guru dapat obat kadin kanson diri. Bukan kata sekolah bangkak bagi guru buat macam-macam ni. Learning sekolah tu kena peluwe bagi guru boleh kira
Ogbekan son room kan sebab tu kita ni kita ada masuk lagi boleh sebulan lebih ke belum kita nak ajak online kalau so pak satu kala satu kala kada ni tak boleh buka kalau kita boleh kecek dengan aku masing-masing madah tapi kita kecek ya pak juga tapi ngak ada learning teacher lead guru penting nak boleh kecek yang ketiga yang penting parent engage kami son room kong ผู้ ปกครอง hok ni penting juga kerana keadaan ada learning budak duduk dengan keluarga banyak. Macam mana kita nak budak rindu kerjakan budak kerjakan ruangkan tiga ungkong iaitu sekolah, guru dan keluarga. Kita pergi ke keluarga bangkut ada ekong tapi dengan keadaan learning kita kena kita kata pergi ke banyak learning pukul generasi baru ni banyak keluarga. Dalam keadaan learning kita kena sang ให้ ครอบครัว tu we the hand memula kat ผู้ปกครองเอง ก็ สามารถ ที่ จะ เป็น ครู ได้ boleh jadi guru bagi budak juga. Guru kena bekerja dengan keluarga. Kita mengambil wijai anding lasut pun ออกมา dua tengah wijai ที่ ทำ ใน keluarga generasi baru. Pengal wijai ในพื้น ที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ จำนวน ผู้ปกครอง ที่ เข้าร่วม 710 เรีย dia wak kat apa wak dia wak tu ใช้ หนังสือ จัก เอ surat นิทาน nama wak จัก เอ ฉบับ ภาษา Jawi และ ภาษา Melayu. Dia buat satu buku. Dalam buku tu ada kehidupan budak, cara-cara dia cakap. Dia buat surat ni. Dia pengen ambil cahaya hok mo'o tanding, acan Afif. Dia buat nangsa ni, dia kip komo dia lah. Lepas tu, pen pada yang tina so, cahaya mak leh. Dia, sebab dia ngambil cahaya ni tu bit mari kerana dia nampak banyak kata keadaan lain budak. Budak dengan keluarga diri tu, kure nak. Nak dapat, nak ketik gaul dia dulu dengan teknologi disruption dia. Budak dengan keluarga ni, dia nak ketik. Lepas tu, dia pun sari alat lah cara mana nak pergi hubungi. Jadi hubungi antara budak dengan keluarga, pergi rapat. Lepas tu, dia pun buat alat, satu alat nama ni Tancak A. Cebab bahasa Thailand, bahasa Melayu lah. Ikutlah kata keluarga no, yang minat selalu, ketik Melayu dengan anak dia. Lepas tu, dia tongkan ke apa? Tongkan patenah budak belum masuk sekolah. Belum sekolah umur sekolah masuk umur 5 tahun belum tu. You nak pertanah budak belum sekolah. Lepas tu yang kedua tu you nak sang kuam sampan naik kop kuat tam bari buat di samping buat. Nak wak hubungnya. We kapak lagi antara keluarga dengan anak dia. Lepas tu pun nak soncai mak bewa. Pun ti kek kek ni saat andap deh. Takut wak sini kek 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 wak. Mua. Kita baca sikit. You kata เมื่อผู้ปกครองเนี่ย guna หนังสือ จัก เอ นี่ ผู้ปกครอง dapat dakat main dengan anak dia tu sampai anak dia มี ความ สุข มาก ขึ้น lepas tu anak dia tu มี พัฒนาการ อารมณ์ และ นิสัย ที่ ร่าเริง มาก ขึ้น hok ni yang kaji yang dapat yang ketiga apabila anak dengan ibu bapa kecek มี โอกาส ใน การ มี เวลา ใน การ จ้อง หน้า จ้อง ตา นาน ขึ้น แต่ hal muka lah dulu waktu kecek pasti muka tua dah dengan jalannya ni dia nampak budak tu kita mata orang tua dia banyak. So, nak macam ni ni kan kebanyakan ni suatu dalam kong ผู้ปกครอง ni yang kat dalam ni ni kuam sempurna mak leh kita tapi kita kena ni suatu dalam kata gapu apa kita nak boleh hubungi dengan kau Allah ibu dengan keluarga keluarga ni boleh buat ni sisi yang sama tamdan sepung kata nang su tan ni dia nak payuh bagi keluarga nak baca ke anak dia ke atau lebih tengok gambar atau tengok kuasa. Tapi nak mengajar ilmu yang tajah memang keluarga sekut keluarga tak boleh nak mengajar anak dia. Kalau ni daripada dia langsung cari kata kita kena keadaan Elon ni kita kena mari bangun kehidupan keluarga memang makin kuat dia. Melalui kecep yang saya sudah kecep sanding lah. Ya baik. Oh Kak Jijia tu comel kalau boleh balik kalau Kajijaya tu kalau boleh mari buat betul artikel buka public we masyarakat boleh tahu setitik Kajijaya tu baik mana mungkin kita nak ubah ngacang lagi sekali lagi untuk buat make isi tu buat kebet pada dalam motif kita betul artikel kali lagi ya. Okay, masa kita mari buat dah sejak 5 minit nak ucapkan Abang Hamdan masuk dah waktu sipul leh dan gapo lagi. Oh, mau masuk akhir nak sipul dah kecek sikit oh Abang Hamdan dah. Akhir ni kalau Abang Hamdan dah kecek waktu sipul leh dan gapo nak pesan kepada adik-adik pelajar ataupun sekolah diri guru dan perenai gapo. Sudah kepada Abang Hamdan.
Bunyi tak? Ada bunyi? Baik bunyi suara Abang Hamdan tak? Tak bunyi, tak bunyi. Tak bunyi dah. Mungkin lekat tu. Abang Hamdan telah... Bunyi dah ni? Ah, okey bunyi. Ah, guna peluang ni. Lekat pula. Apa kanek umur lah, ada kanek muntir lah. Muntir lah kot nak kak lah. Okay, apa senyap tu? Abang Hamdan telah suara kali lagi, kita nak baca komen lah boleh. Kalau punya suara Abang Hamdan, kita uti komen. Nah, ada orang waktu sepuluh hak akan jamin gecek ni. Ha. Student focus, teacher lead dan parent engage dah. Nah, okay. Dan juga Abang Amri kita duduk rapat kita semua ni. Abang ni mai bang, thumb app luar website dan add clip by, atibai pin Thai pin Melayu. Nampak dah jalan. Aku rasa macam wakti geng-geng. Nak geng-geng ni. Long clip wicah di tenat leh. Aw hai di. Jen aw wujudia saat mengkir yung kau sasana. Tak sama atibai baik sasana ni kau jadi mak leh. Apa lu percubaan ni sasana kap akademik. Tuk yak-yak yang sinche. Ni yo suruh tu. Wak app ataupun satu website. Haa dah leh tu. Abang dah. Aku bunyi suara tu. Tak bunyi tak? Tak bunyi ni. Nah, okay. Nah, kita nak masuk lagi lah. Rego menek kali lagi. Nak dengar suara Abang Hamdan. Halu bunyi. Nah, tak bunyi tak? Kita minta maaf Abang Hamdan. Nah, okay. Kita nak sampai mula lah. Kita buat. Mungkin buat video sampak suku ataupun buat artikel suku. Inilah kita nak tahu juga. Lapisnya polisi mari ada bakok turun kepada kawasan ataupun sobat-sobat lagi pada sopopo. Okey, penting kali sahabat traumatium kali pun dan juga pada sekolah. Turun kepada guru-guru, turun kepada yang penting itulah kanak-kanak, adik-adik pelajar tak kira pekat anuban ataupun matium ton play ataupun universiti kali pun. Tak masalah ni bukan duduk di budak patum, hanya duduk budak mahalai diri, universiti diri pun kita rasa apa ada masalah juga. Cara satunya alat didik ke, alat perhubungan tak kira telefon, notebook, com, internet dan kadang rumah, suasana di rumah. Mungkin tak ada perlu lagi adik-adik pelajar, adik ngaji rumah, sangat ada. School at, apa ni, learning at home sekali pun, macam mana. Kali lagi Abang Hamdan, suara segera boleh tak? Yang mana gerak-gerak, suara gue sikit. Nah ini mungkin jadi apa ni, kali yang pertama lagi kita untuk nak, tujuan kita nak sini. Nak mari kira dan cuah masalah bersama dan cari jalan uka bersama untuk buka pandangan yang akan jamin oleh saya itu mindset. Bukan kadang guru saja tak, buka mindset bagi ibu dan bapa, buka mindset bagi adik-adik pelajar kita. Terus ngaji bukan dalam laksud saja tak. Ngaji ada banyak lagi. Baik, ada komen nak akhir sikit, Baik. Cuba Baik baca. Komen dia baca Sudakan Datu. Rian online pun sing ที่ dia mak. Ya, tu. Lung-lung dah perputaran kalau rian jing. Ni dah. Du RGB, ialah orang akal dan yon lang dah. Tapi kalau di rumah ada TV kek kereng dia, luk lai kon, lai chan rian. Tung hai buk kong makum luk, telak kon, telak kon. แต่ละวิชาลำบากมากเด็กม.ปลายเรียนกับสมาร์ทโฟนได้แต่เด็กประถมเล็กๆถ้าผู้ปกครองไม่คุมแค่20นาทีก็ไม่เอาแล้วเนี่ยมีปัญหาพื้นฐานแต่เราก็ไม่เหมือนกันเยอะเด้อเนี่ยทุกคอมเมนต์ในบรรยากาศสุดาการเนี่ยโอเคมาสอนละ ada banyak lagi ha didik kening Abang Hamdan lun sorga Abang Hamdan ni Abang Hamdan sorga pak kita nak uti dah kecek tapi kita nak ngatuk majalah kita ni Abang Hamdan ni bunyi dah ni. Bunyi. Oh, alhamdulillah. Bunyi dah. Okey. Kalau pak kita ni mana tu walaupun ngaji online ataupun ngaji tang online ngaji
di on air, on site ikut lupa ke mana ta ewi itu wa wi kita jauh dengan hubungnya di antara kita. Walaupun guru, walaupun murid, walaupun sekolah dengan po'o, dengan hok ke penti po, lalu kita nak ngajak online sungguh. Jangan wi online tu ma tam na ti ten ten chan rong hok sangkum ti ta tong tam mai ka sangkum tu. Sebab sekolah dia adalah tempat jadi public, mana tempat hak masyarakat semua boleh. Yang ewi sekolah tempat pentirang tak ada pion lagi pakai lagi guna gap. Sebab tu kita kena ini habis banyak sikit. Lepas tu budak pun boleh ngaji, boleh sekolah, boleh boleh main rumah ni. Dan kita nak tak keru ya nak ngajar mana ngajar tu nak yobai tak. Tapi kita diri pun kena fikir juga kita nak buat lah mana. Bi boleh main dengan Aisyah kawan rumah. Okay. Lekat ke uti dah tu? Uti dah. Ah, okay. So, okay lah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada dua guru kita yang we pendapat bagi kita. Nah, tanpa dapat bagi ada peminat semua, kalau rasa apa-apa dah, minta malah mek pergi guna. Nah, kesimpulan akhirnya, tak kira adik pelajar, dekat mana, keluarga diri, guru dan sekolah, itulah semua tu ada perannya, ada tanggungjawab bersama untuk nak didik ke budak jadi satu orang dalam masyarakat yang berkualiti di masa depan. Lagu mana pun guru dan sekolah kena ada lagi di masa depan, walaupun online nak ada maju sekarang mana kali pun, perannya sekolah dan guru pasti kena ada dengan panjang masa. Dan benda ni mungkin ada jadi kebiasaan yang baru ataupun new normal bagi kuasa kita lah. Tapi ada hanya pendidik ke kita bukan sekadar uti apabila ada nyakit saja dah. Asalnya kitanya, maya kita keluar mari hengo siapa dalam lubang ria pun kita akeh no ngaji seteguh. Yeah. Nah pada ruangnya motif topik, nah kita terima kasih kepada Abai Hamdan on one, Susanite jalan ket neng dan juga Abai Market Song lah, Market Song maaf, dan juga Acan Abdul Yamin, kita yang tuah pendapat dan we pandangnya yang pedah bagi kita. InsyaAllah kita jumpa pula ruang kita bersending. Nah, cari masalah kecek, cari topik untuk nak bahas dan cari solusi jalan uka bersama dalam masyarakat Melayu Patani ataupun Selatan semua kita ni. Nah, beh, okay, sikit dengan beh, ada apa tak? Ya, yang pentingnya kita ada dengar hari saat ni, kalau kita buat sipurnya, ya semua tu ada masalah belakang dalam hal benda baru. Tapi hak berat-berat ada tengok learning, kalau tengok persen dengan keluarga 31% je hak sedia, hak prom ke cik Nur dengan nak terima masalah benda baru dengan kasih kesatuan klien ni. Masalah tu struktur dalam masyarakat hak kena ambil pada apa tahu kena ukar dengan secepat mungkin learning untuk nak budak boleh ngaji ni adalah struktur orang tua. Itu struktur keluarga hak nak prom lagi tu. Kerana kalau tengok tu dalam nafiz berita social media banyak ke duk kecek hak pam dalam kau pun kong banyak ke. Deh. Ana tu dalam budak diri sedia nak ngaji, kalau sedia gapo, tapi apabila orang tua dah sedia tu nak pergi sekali tak deh. Hak ni kita nombek wak kecek, nombek wak ada satu masalah untuk nak cari jalan ukar juga. Baik polisi turun dah tu kena ada cara ukar nak pergi orang tua pun boleh seteruh ikan dengan budak lah. Kalau tu ada hal ni. Ya, terima kasih kepada guru semua dan kepada peminat yang tengok live kita lalui page The Motif di ruangnya motif topik kita. Terima kasih kepada semua. Dan agak tamat ini kita doa bersama we masyarakat kita maju ke depan dalam jalan ini yang baik dunia dan akhirat pada malam 27 Ramadan.
Nah, tak ada hari kita sapa hari yang kita tunggu itulah hari raya Aidilfitri. Maaf kepada Achan dan Abang Hamdan ada gapo salah dan silap, dan maaf ada Beatik dan peminat semua tik. Masyaallah dah hari ini kita ucap terima kasih dan ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.